Right, nih kali kami berada di Keningau. Kamu nampak nih kereta. Yang tahu-tahu lah. Tapi yang banyak-banyak stiker dilakukan di kereta nih kan yang paling terkena di hati saya kan. Nah, baca tuh nama masuk surga lah kau. Kita bersama dengan dia punya big boss ini. Orang kuat Kifda juga, bos. Apa kabar? Bagus. Siapa sudah gini nama tuh? Hamdan. Hamdan, oke. Okay. Boleh kau explain ini kereta apa nih sebelah kita ini? Oh, ini adalah sebuah BJ60 Toyota Land Cruiser. BJ60. Iya. Oke. Okay. Okay. Jadi kita bersebelahan dengan BJ60. Yes. Boleh kau explain sedikit demi sedikit lah. Apa size tayar yang kamu pakai ini? Oke, okay. Tayar dia size 37 rim 18 lah. Rim 18. Okay. 37 rim 18. Oke. Okay. Oke, okay, kita pakai Excel Ninja. Oke, okay, Ninja Excel Locker. Ninja. Suspension kita pakai King Shock lah. King Shock. Iya, King Shock. Oh iyo, ini bukan lang-lang ini. Oke, okay, di depan dua batang coilover dengan smoothie. Oh, nice. Di belakang pun begitu juga. Oh, belakang pun sama juga, lebih kurang. Begitu juga, double juga di belakang. Oh, mari kita tengok di bawah deh, bagian bawah sini. Hai, ini kita suka tengok di belakang ini. Kamu nampak tuh. Tuh, ah, tuh tengah-tengah bikin tempat ejes itu kan, bos? Iya. Hai, lawa ini kereta biji sih, ini bukan lang-lang ini. Dari okay. Jauh saya tengok kan, ini bulbahkan. Kalau orang tidak tahu, orang pikir main beli. Mana ada main beli punya kan? Ini custom. Iya, semua custom made. Custom made di sini lah, di Keningau. Kalau ini kan, bos, ini pak. Lebih boleh tahan juga brand ini tau. Light Force, kalau tidak tahu, kena curi kah? Oke juga lah. Takut. Sama ini kita jarang keluar juga, jarang juga jalan. Oh, jarang ke jalan. Ini kita keluar bangun safari ya. Ini Winch. One. Itu 7-4. Yang disebut juga Unta lah. Oh, Winch Unta. Iya, sama juga. Custom juga. Oke, okay, custom made juga. Safari snorkel, atas kita ada light force kiri kanan depan lah. Total lampu ini lebih 10 saya tengok nih. Lebih kurang. Oke, okay, mau tengok engine kan nih? Ya, mesti engine wajib itu. Oke, kita tengok. Biasa-biasa aja lah. Nah, inilah orang ketinggal itu lah polo profile engine biasa-biasa dia. Kecil-kecil ya. Iya, oke. Oke, kita cerita nih, bos. Kita pakai 15B lah. Oke, okay, 15B manual. Oke, okay, kita pakai 2 bateri. Oke, okay, kita pakai 2 bateri, 15B turbo. Manual lah, manual transmission. Manual 2 bateri 15B berapa sih itu? 4.0 bukan? 4.2. 4.2. Oke, oke, betul-betul 4.2. Oh iya, kamu tengok ini kereta dari jauh kan. Ini orang bilang inilah one of the definition all but gold. Betul tidak, bos? Betul, betul. Kan? Betul. Dia bukan gold loh, kamu tengok ini warna begini-begini BB tinggi. Lagi ini cincin kau rasa berapa tinggi nih kena kasih naik nih, bos? Ha? Alah. Kau rasa berapa tinggi nih ya? 8 inci. Nah, ambil kau 8 inci. Oke, bos Hamdan, makan. Iya, iya, betul, betul. Boleh kita cerita bagian dalam ini pula. Wah, ini macam dalam kapal terbang pula, helikopter. Alright, boleh kita cerita sedikit demi sedikit lah. Oke, okay, kita mulai dengan seat lah. Kita pakai Recaro juga. Okay, juga. Kita pakai Rig Icom. Oke, okay, Rig Icom ini adalah Swiss lah. Semua Swiss, loke, lampu, apa semua lah. Oke, okay, kita pakai steering nanti. Dan manual. Ini penting. ini penting. Manual ada roll cage lah. Oke, okay, roll cage untuk safety. Banyak kami review kan ini macam beberapa saja yang ada. Yang saya perasan kami review macam baru Keningau nih ada di tahu. Ini bagian belakang dia pula kamu tengok, Pak. First glance lah apa kamu rasa macam ini helikopter. Tinggal mau terjun saja, tapi ini terjun dia 8 inci ke bawah saja lah. Bukan berapa ratus kaki ke bawah. Ini bos macam serempak belik pak, selalunya cermin, tapi ini bukan cermin. Ini spesial sedikit. Kalau kita mau ambil barang, tidak perlu lagi kita buka-buka di depan, di belakang. Kita buka dari sini sih. Nah, mudah sedikit mau ambil barang. Custom juga nih? Bukan. Ini. Oh memang ada jual? Iya, memang Australia. Oh indah. Oh ini brandnya apa nih? Emu Wing. Emu Wing. Iya. Emu Wing. Oh lama. Custom belum sih nampak ada buka begini yuk. Dia nggak mau begini. Yang kamu poksil apa? Ini bukan cermin ya. Ini bukan cermin. Yang cermin itu di belakang saja. Oke, kita silik-silik dulu di belakang dia. Luas banget kereta. Oh, tapi ini kereta special for BS saja bahkan kamu pakai. Memang untuk BS saja. Jadi kalau contoh ini tahun baru bulan Januari. Iya.
ada 10 bulan lagi. Jadi ini kereta kamu running-running sini-sini sih lah nih. Running begitu sih lah. Pergi main-main sih. Rumah pergi sini ya. Suka-suka sih lah. Ya itu sih. Bos, dari segi tepi kita sudah cerita depan, dalam, belakang kita belum cerita. Ah ini bunga ada lain sedikit, ini bunga ada lain sedikit. Ini 37 juga kan? 37 juga. Sama 37. Juga. 37-17. Ya ini pakai untuk BS lah. Oh, BS. Iya. Ini BS. Rim ini kepada yang tahu ini bitlock ori kan? Bitlock ori. Yang tidak tahu apa itu bitlock, yang main Corolla itu tahulah. Satu, ini kalau mau buka nih tayar, orang mau mencuri memang susah lah. Itu satu. Kedua, ini mau buka. Ini boleh buka nih, kan bos? Betul. Boleh buka. Nah, betul, itulah mau bitlock. Cerai dia. Dia bukan rim yang, apa orang bilang, yang komen timbak angin terus keluar. Tidak, ini lain, special dunia nut, ada banyak. Ya, steady. Oh, steady. Tutut brake light rigid. Oh, kepada yang wonder, di mana bawain santu orang itu? Kau menampak tuh biru. Itu na biru, yang biru itu adalah winch hantu dari belakang, dia keluar pergi sana depan. Alright bos Hamdan, okay. Saya ada beberapa soalan terakhir lah. Okay. Soalan pertama, kalau bullish ya lah, bullish ya, berapa money cost kamu buat begini nih? Ah lama, nah, itu susah mau cakap. Mau paling susah mau cakap. Paling susah mau jawab tuh soalan tuh. Oke, kedua pilih soalan itu kalau kamu mau tahu juga jawaban tuh kamu datang pergi ke Ningol lah, cari ini bos sendiri. Bos, soalan kedua, jual ke Ningol orang mau beli? Setakat ini jangan. Tidak. Ya, sayang lagi. Ini tidak. Ya. Sayang lagi. Sayang lagi. Tidak. Soalan nomor tiga yang paling panas, JPJ lepaskan ya bos. Macam iya, macam tidak kan? Macam iya, macam tidak. Tapi kalau nampak JPJ, pandai-pandai cari simpang lah. Alright, oke bos. Yang terakhir, viewers semua mesti akan terpikir, bolehkah belanja kami orang bunyi? Kita orang bunyi. Ah oh, boleh, boleh. Alright. Orang kuat Kifdab ini. Apa sudah nama panjang Kifdab tuh bos? Keningau Full Drive Adventure Club. Oh Adventure Club. Yes. Oh selama ini saya pikir Keningau Full Wheel Drive Association. Oh bukan. Club. Yeah, oh Adventure Club. Yeah. Ini orang kuat Mr. Hamdan di Keningau. Kalau kamu mau cek, nah ini muka ada handsome boy begini. Ini kereta begini. Kamu nampak kalau tepi jalan kamu hai-hai sih. Orang Keningau saya rasa memang kamu tahu lah berinisiatif. Dia ini siapa? Terima kasih Mr. Hamdan karena sudi menerima kunjungan kami orang. Oke, terima kasih juga. Nanti hopefully ini tahun punya bonus safari kita jumpa lagi. Alright. Alright, terima kasih. Bye bye.